aku tumbuhkan ilmunya untuk kalian semua. Bantu kau ngebuff. Time to make the engine roar. Air kalau apa, kalau kau dekat damage-nya makin tebal lah buff-nya. Terus kalian coba datangin ke sini. Ternyata udah hilang. Jadi kemana sih, Bang? Kita pok-pok mid. Bang, aku pok-pok mid. Kenapa gelembungmu? Enggak ada yang kena. Itu kali bro aku. Iya, kali tamu bahaya. Lupa aku, coy. Oke, 6 gold lumayan. Nah, kita kan udah ketahuan di map, guys. Nah, kita terus bola balik. Balik. Kalau kita udah ketahuan. Enggak sangka kok. Bang, face clear, Bang. Nah, terus kita ke atas. Mirror, ya, mirror. Orang musuh bantai di bawah, kita bantai di atas, guys. Udah ketahuan, Bang. Face clear. Nah. Ya. Dah, kena pintu. Ah, kan keluar. kena pintu, elah tolol. Nah, ya kan? Gitu aja, guys. Nah, Bang, aku mid, Bang. SP. Udah 4 ya, kan? Masuk. Biarin aja. Terus kita jadiin plating team ya, guys ya. Kita langsung jadiin plating team, guys. Bang. Clear lu. Jangan hit. Woi. Pincit itu. Enggak, iya dia sekarang gitu dia. Emang gitu dia sekarang. Udah. Timen. Aku yang dapat. Hah? Mati karena cok wave funny. Oh goodness. Kelas. Ya, KS. Ini bukan KS, guys, namanya. Itu namanya rezeki, ya. Rezeki jangan pernah kalian langsung. Oh Petri, sabi. Nah kan, seringkali kan. Terus tinggal. Mana, Bang? Gelembung. Woi. Guys, kalian lihat, guys. Jontonku, guys. Killing spree, cok. Jontonku anjing. Romer KDA. Woi, tolol. Kalau bisa kill mending kill daripada kita yang mati, tolol. Kalian tuh jangan bodoh, cok, jadi orang. Ya enggak apa-apa, guys. Romer itu ngekill, cok. Tapi kalian tuh tanggung jawab, cok, atas kematian kalian. Kalian memberi impact yang baik harusnya. Ayo, Bang. Woi, kok meledak aku, cok, anjing. Enggak, enggak bisa dipencet lagi, bodoh Johnson rupanya. Aduh, tolol kali, bodoh. Siapa yang tolol ya? Arjuna Akbar. Bapak kok halo, ya? Enggak jelas kok Arjuna Akbar. Gara-gara kok, cok, aku pencet lagi. Woi, mati enggak atas. Nah, mana? Face clear. Berapa ultimo ya, 20 ya? Face clear ya. Face clear, Bang. Selamat. Aku ada armor. Itu? Siapa? Ini. Nah, pas naik, pencet. Nah, kan. Ini, guys, ya. Ini teknik mengisi darah. Nggak, masih manjat mobil. Sap, ya kan? Ini ilmu yang harus kalian pahami ya, guys, ya. Gak usah dibantu dulu, biarin aja. Sap, isi darah dulu. Gak penting gold itu. Nanti isi darah dulu, guys. Nah, makan aja, Bang. Mati nih, Bang. Ah, mati nih. Mana ultimu? Tuh. Bocek. I'm gonna give you a good fix. Ya? Kontol. Mati aku rupanya. Ultis ready, Bang.
Nah, sini. Nah, ini pencet. Setelah kita sudah pencet. Ini guys ya. Predik mana predikmu Bang Kri? Oke, ini ya predik ya. Mereka kan rame di mid. Kalau mereka rame di mid, kalian jangan pernah muncul di mid ya. Kita muncul di bawah nih ya. Wah, Johnsonnya di bawah. Hati-hati weh, hati-hati weh ya. Mereka udah bilang kayak gitu, guys. Udah hati-hati weh, padahal kita ke Irithel ya. Padahal kita Irithel, Irithel lewat sini karena dia tahu. Irithel lewat sini ya. Karena dia tahu pasti Johnson ke arah sini, dipikir dia. Jadi dia itu pasti lewat situ, guys. Itu namanya macro play, guys. Ya. Sini langsung naik. Ya guys ya. Orang ini enggak expect kalau kita masih keliling di sini, guys. Dan mereka pasti bakal geng XP. Kalau mereka geng XP, kita keliling di sini tapi kita lihat Julian di sini, kita tabrak dan Juliannya mati. Don enggak Bang, Juliannya mati? Don. Ya. Gitu aja, guys. Sederhana aja, guys, main predik. Itu kalian tuh harus bisa membaca map ya, guys ya. Terus kita start dari sini, Bang. Nah, start dari sini. Dari sini. Iya, ya. Kok habis jenis splitting aja, Cok? Ngapain pula item normal? Naik. Aduh, lupa, Cok, aku Johnson era baru, Cok. Orde baru bukan orde lama. Babi lah. Gak belajar PPKN aku kemarin. Guys. Cooldown. Ya, kita godlin itu kita abaikan, Bang. Jadi seolah-olah ini aku pintu ke Petri ya. Ya udah, face clear. Dah, biarin aja, biarin dulu. Aduh, aku lupa lagi, Cok. Aku lupa lagi anjing orde baru sekarang. Sini, Bang, ya. Incar kajanya karena kaja di sini enggak punya Athena, ya. Incar kaja jangan Peridrin. Aku pintu, kau skill 2 gelembung, udah gelembung, aku Petri. Selamat, masih ulti. Nah, manjat, langsung manjat. Nah, kalau enggak mati kayak gitu. Setelah kaja kalau udah enggak mati, ternyata kaja mati dibunuh sama si Tiffany. Kita jangan tabrak karena kami enggak ada skill. Ya, aku sama Kadita enggak ada skill, jangan ditabrak. Nah, setelah itu kita putar ke Joy karena Joy-nya sekarat. Meledain aja terus Joy ke sana kena pintu dan Joy-nya mati. Don enggak, Bang? Don. Itu guys, cara ngepredik ya, guys ya. Nah. Ya guys ya, kelas Bang. Sini naik, Bang. Langsung. Ya. Brody clear di atas, otomatis Kaja langsung getter. Ayo incar Brody-nya, kata Kajanya. Dan di sini Bang Kri ambil dari tepi, ya. Ambil dari tepi biar kita nggak ketahuan pergerakan. Ya, ambil dari tepi biar kita nggak ketahuan pergerakan. Terus kalau Kaja sama Irithel mati, ya. Terus Kajanya jemput dari sini, nggak sempat, nah, kan? Karena Irithelnya tolol clear duluan. Ya guys ya, selamat nggak bang? Selamat. Ini Peridrin sama aku santai aja. Ada Fanny datang, timenin. Nah, timenin, takut-takutin, guys. Nah, timenin. Kalau dia mau baru dak aku Petri. Ya, aku Petri, aku pintu. Aku selamat. Itu yang harus kalian pahami dan yang harus kalian garis bawahi, guys. Chemistry combo skill. Bang, COD, Bang. COD, manjat, gas. Kita pura-pura ke sini, guys, ha. Wah, awas Johnsonnya nabrak dari bawah. Padahal kita mau ke Kaja. Ya guys ya. Gitu aja, guys. Incar aja yang di depan-depan dan makan aja orang yang di depan-depan. Ya. Ngapain sih Irithel? Kasih pintu, timen, kabur. Ya, itu aja tekniknya. Naik, Bang, langsung, Bang. Naik. Nah, ya guys ya. Nih, guys. Kita incar Irithel. Irithel mau hidup 13 second. Kalau Irithel hidup, otomatis dia antara clear bawah clear atas. Coba kita predik. Kita gak usah incar, Joy. Kita predik Irithel, dia bakal clear bawah, ya. Kita predik Irithel, dia bakal clear bawah dan Irithel mati. Ya, karena minion di bawah lebih dominan banyak, otomatis MM pengen cepat jadi dan dia mengambil grip di bawah, guys. Ya. Petri mati. Don't gak, Bang? Don't.
fill her up. I'm gonna give you a good fix. Fill her up. Jadi seperti itu guys, kelas bang, makasih ya. Aduh, nggak bisa freestyle paninya, cok, kocak. Nah, kita di sini aja, biarin Kadita naik secara natural. Nih guys, musuhnya missing. Kalau musuhnya missing, musuhnya nggak bakal berani di antara Lane of Dawn. Pasti mereka di base. Emang base nggak Lane of Dawn, bang? Gak tahu juga aku tuh, ya. Kita lihat di sini. Tunggu Julian menggunakan skillnya. Tunggu Julian. Ah, Julian udah gunakan skillnya dan Julian mati. Julian mati, Julian mati. Tuh. Nanti Julian mati. Ini bang, clear bang, clear bang. Ulti not ready. Langsung ulti ya guys. Ah. Irithel pasti dilindungin Kaja dalam posisi pelarian dia. Walaupun dia dilindungin Kaja, Bang Krik masuk dari belakangnya. Aku nggak percaya bang, ini kita buktikan kepada semua. Ya, Irithel pasti mati karena Kajanya dari depan, Irithelnya dari sini. Dan dia menggelocek aku, ternyata dia selamat. Dan dia dialingin Kaja, makan aja Kajanya di depan. Aku bantu Petri, apakah dia mati? Dia mati, di backup sama Fanny. Tapi kalau di sini lu mati nggak bang? Nggak mati ya. Aku nggak mati, aku kasih pintu, dia melambat, terus kita dikejar. Dan kita selamat karena dia kena pintu sama gelembung dari Kadita. Don gak bang? Don. Naik lagi bang. Nah, setelah Ipang sudah naik mobil, mari kita mencari musuh sekitar seperti Julian. Julian ini mati. Ya, Julian mati kena gelembung. Don gak bang? Don. Terus kita balik recall bang. Karena setelah kita recall, aku udah ada ultimate lagi. Ya, itu kenapa bang? Woi bang, cepat bodoh. Gue ngapain cok? Ya. Ya, langsung kita berubah. Kalian jangan masuk kalau Lord belum masuk, ya. Jangan masuk kalau Lord belum masuk. Ini joinnya pasti clear atas, guys. Karena dia pikir aku jalanin jauh lane, ya. Aku jalanin jauh lane, ya. Padahal dia nggak tahu. Jangkrik datang menyusulmu, ya. Guys, tabang, langsung ulti ya, bang. Aduh, jangan dia lain, cok. Nah, oke, okay, nice. Nah, terus Lordnya, guys. Kalau mereka clear, mereka mati. Nah, mereka clear nih kan? Mereka mati, guys. Nih, kalian, aku buktiin ya. Kalau mereka clear, mereka mati. Ya? Anjing lah, lupa cok orde baru cok, masih sindrom cok aku sama orde lama. Mistake, guys, mistake. Sekali. Nggak stun, nggak gerak berdirinya, mantap. Sini bang, nek bang. Nah, ternyata udah end. Ya. Gimana guys ya? Kemenangan itu udah biasa tuh di tangan aku. MPP guys, kalian perhatiin guys ya. Ya. The King of Johnson. Oke guys semuanya, makasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya guys ya. Thank you semuanya. Bye-bye.